Tidurin di tangan, tidurin aja relax. Tidurin di sini, tangannya lemas, tohit, lemas, tohit, lemas. Itu doang. Enak banget ya. Gitu doang. Pressure-nya pas, nggak perlu kenceng-kenceng. Wow, luar biasa. What is up everybody, it is a beautiful day. Back with me Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo tentunya. Dan hari ini ada the master yang makin lucu, makin cute. Rambutnya apa di salon ya? Enggak. Lucu banget, kok kayak Snow White rambutnya, ngembang banget. Never ever salon, aduh. Never ever. Guys, jadi kemarin tuh the master tuh udah lama mengeluh bahwa shoulder kanan itu sakit. Ya, sakit banget. Jadi kalau lagi olahraga itu mau ada gerakan-gerakan yang ngangkat shoulder itu kayak nggak ada power ya, susah, sakit. Itu gue pernah ngerasain sih, soalnya kemarin Bima pernah gitu juga. Karena olahraga klek gitu, ada yang geser dikit. Nah, aduh, rasanya itu nggak nyaman banget. Udah nih Mam, gak enak banget tangannya. Setiap mau olahraga shoulder, aduh kayaknya tuh ngilu gitu kan. Power nggak ada. Udah akhirnya Shena sampai Bima, karena Bima gerak-gerak terus, Shena yang kayak, kenapa sih? Kenapa? Aduh sayang, tangan aku saya sakit. Ya udah akhirnya, wah gimana kalau ngajarin Shena? Udah, ngajarin Shena caranya gimana. Ya Allah. Udah Shena lakuin, pertama belum kena. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, karena mungkin powernya lebih keras kan. Jadi powernya harus pas. Baru kletek, wah enak lagi. Wow. Langsung kuat lagi. Langsung kuat lagi, alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi ini ya keluhannya ya. Cuman berhubung kita dikeretek abal-abal, kita langsung aja satu body ya. Boleh. Biar sekaligus. Jadi gini Bim, kalau mama misalnya lagi gym ya, nge-gym gitu. Terus ini angkat beban 5 kilo. Ini 5 kilo katakan. Kalau yang ini bisa set, kalau ini enggak, hanya set. Aduh. Enggak bisa, enggak bisa. Aduh, kesel banget. Oke, oke, oke. Oh iya, nanti boleh. The master tuh juga. Coba duduk di sini, Mam. Duduk di tengah. Oke. Tangannya seperti ini. Ini yang ya? Kanan, yang kanan. Oke. Tahan yang keras, kita rasain dulu kekuatannya. Tahan yang keras, lebih keras lagi. Aduh, nah itu sakit di mana? Di sini sakit. Sakit. Nah, coba sekali lagi coba. Tahan yang keras. Aduh, bener-bener nggak pakai tenaga, sakit. Nggak bisa. Sakit ya Allah, kasihan, kasihan, kasihan. Paling gak enak nih guys, paling gak enak. Coba yang ini. Tahan yang keras. Nah, ini tenaganya lain ya. Iya. Tahan yang keras. Tenaganya lain. Oke, kita pemanasan dulu. Dari jari-jari ya, dari jari-jari mungil ya. Lepas dulu semua bling-blingnya. Mudah-mudahan sehat ya. Bismillah, bismillah. Lemesin aja, lemesin biar sing tahan. Wow. Lemes. Good. Okay. All right. Bagus. Relax aja, relax. Relax. Mm-hmm.
good. Mas. Nah. 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 There you go. Ya? Yes. Bagus giniin. Enak ya? Yeah. Main ya. Alright. Sekarang katanya kata followers bilang kalau TM di abal-abal kretek jangan di prank lagi katanya Kak Bima. Iya, iya. Nah, sekarang ini penting banget, Mam. Tangan di samping seperti ini. Ya, gini nih, lihat. Sikutnya dimundurin gini. Nah, oke. Okay. Bagus kayak gitu ya. Oke. Okay. Sejajar dulu. Oke. Okay. Good. Mundur. Oke. Okay. Tadi. Belum. Tenang, maju dulu. Sejajar dulu. Oke, okay. Mundur. Wah. Oke. Okay. Harus ini harus. Enggak bisa. Ya enggak apa-apa. Dikit-dikit aja. Mundur. Oke. Okay. Alright. Tadi saya berharap itu bunyi sih, jujur. Enggak ya? Apa-apa, cuma nanti kita pakai gerakan lain. Oke, okay, mundur. Oke, okay. Bagus. Mundur. Alright. Enggak bunyi ya. Duduk di sini, Mom. Enggak apa-apa. Gerakannya lain-lain memang. Mama ikat aja rambut ah. Lemas. Turunin ke bawah. Lemesin aja. Tenang, relax. Relax. Lemes. Agak sakit. Sakit. Iya. Lemes. Oke, good. Sakit ya. Iya. Ada yang kurang pas di sini nih. Sakitnya. Iya. Tangan seperti ini. Lemesin ke bawah. Lemesin aja, ini agak gak nyaman, lemes. Tapi ini harus dilakukan biar ngendorin bagian-bagian yang jangan dikerasin. Tenang, lemes aja. Nah, jangan dilawan. Good. Lemes. Good. Tenang, ikutin. Ini nih. Coba lemes. Gini loh. Bentar. Oke. Lemesin. Turun. Good. Lemes. Mas. Okay. All right. Tangan di pinggang lagi kayak tadi. Ini ya. Okay. Good. Ke belakang coba. Okay. Good. Gak apa-apa. Lagi. Lagi. Bagus. Lagi. Oke. Okay. Alright. Ambil keringetan. Iya. Yeah. Dikit-dikit. Kita put into better position. Oke. Okay. Lemas aja lemas. Tangan istirahatin. Sama sekali nggak bunyi, Bim. Nggak, nggak apa-apa. Pergeseran itu yang kita butuhin juga. Nah, sekarang kepala di sini, Mam. Tengkurap? Terlentang. Terlentang. Oke. Okay. Wah, kakinya bagus. Masih rata. Alhamdulillah.
relax aja, lemes, lemesin aja, relax, jangan tegang. Enak pegel-pegelnya itu, lemesin. Enak. Enak nggak? Iya. Enak ya. Jangan tegang. Lemesin, lemesin aja, lemesin. Ini ke pinggang sama lower back juga nih. Wow. 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 Bunyi ya? Iya dong. Biar olahraganya lebih mantap lagi. Lemes aja, lemes. One more, lemes. Masya Allah. Oke. Relax aja, lemesin aja. Good. Iya. Kita sekarang gerakannya lebih lengkap lagi. Iya. Lemes, lemes. Oke, taruh seperti ini. Oke. Oke, kaki rapetin yang dalam, rapetin ke dalam yang keras. Tahan. Good. Sekali lagi tahan. Good. Bagus. Alright. Sekarang tengkurap, lihat ke kiri, Mam. Gini? Ya, tengkurap, tengkurap. Oh. Tengkurap. Tengkurap. Baru lihat ke sini. Nah, gitu. Relax aja dulu gitu ya. Ya ampun. Sampai keringetan. Ini nangis apa panas apa gimana ini nangis? Enggak. Oh. Keringetan. Lemes, relax. Enak. Enak, 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 enak. Enak banget. Gimana kata Bima? Apa? Bagus. Bagus, tapi nanti di sini di dibunyiin lagi. Wow. Dahsyat bunyinya. Sen, mau sen? Bunyi, bunyinya kayak tulang copot. Tenang, nggak apa-apa, itu awak agak sedikit kaget, tapi itu nanti bakal enak banget. Aduh, jangan ngaget-ngagetin dong. Enggak. Oke, good. Relax aja, lemesin. Oke, okay. Lemas, tenang. Mama tuh palingnya takut dengan kesakitan. Luar biasa, mantap banget, mantap banget. Nanti bakal enakan, semua badannya bakal enakan. Amin rahim. Okay. Lemesin badan, kita lepasin pressure-nya. Good, 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 good. Lemesin badan, lepasin pressure-nya. Good. Kaget doang. Kaget doang. Oke, asik ya? Nah ini nih yang penting nih. Pinggang gak ada yang sakit ya? Enggak. Hanya itu aja. Tapi alhamdulillah masih bagus banget, apa? Posisi kaki masih lurus banget? Iya. Hah? Bagus banget. Lemes. Lemes, lemesin sayang, lemesin, lemes. Jangan tegang, oke. Tangan di samping badan. Kesini, nengok, nengok kiri, iya, nengok. Tiduran, 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 relax. Lemesin aja, lemas, lemas. Lemas, lemas aja, lemas. Good.
Good. Tarik napas yang dalam. Buang. Habis. Nikmat. Cuman kaget dikit, biasa. The master suka pura-pura kaget. Narik napas yang dalam. Buang. Habis. Wah. Okay. Good. One more. Napas yang dalam. Buang. Habis. Itu dia. Oke. Sebentar, diam di posisi dulu. Oke. Sekarang tiduran, Mam. Tidur. Nyamping ke arah sini. Yang nyaman aja. Yang nyaman, yang enak. Tiduran nyamping, yes. Nanti biar saya yang setting. Tenang aja, relax. Good. Oke. Okay. Pinjam tangan kanannya. Nah. Good. Lihat ke atas. Nah, oke. Okay. Lihat ke atas ya. Oke. Okay. Lemas, badan lemas. Iya, lemas. Napas yang dalam, buang. Good. Oke. Sekali lagi, badan lemas. Lepas aja, lepas. Relax, man. Napas yang dalam, buang. Nggak bunyi ya? Nggak apa-apa. It's okay. Nggak selalu kita harus mencari bunyi. Lihat ke arah sini sekarang. Oke. Okay. Penting kita powernya pas. Okay. Lihat ke atas. Relax aja. Lihat ke atas, lihat ke atas. Nah, gitu. Twist. Good. Good. Napas. Buang. Nah. There you go. Bunyi ya? Yang harus bunyi. Iya. Oke. Okay. Sekali lagi. Udah. Sekarang duduk lihat ke depan lagi, Mam. Waduh. Kecil-kecil, badannya kenceng loh Mama ini. Oh iya? Serius. Jadi harus pakai tenaga. Nah, ini nih yang harus kita kendorin juga, Mam. Ini yang harus kita kendorin juga nih. Ini banyak ketegangan di sini nih. Iya, betul. Banyak sekali ketegangan. Wow, kayak di setrum ya. Aduh. Gimana rasanya, Mam? Aduh, agak sakit. Kok Mama jarang lihat Bima bikin gini? Tergantung kebutuhannya. Wow, aduh. Dah. Aduh. Gusti Allah. Aduh. Tuh kan, lembek, wow. Enak. Biar bisa maksimal adjustment-nya. Terasa, Bim? Terasa dong. Nah, sekarang kita adjust baru. Pelan-pelan. Pelan, selalu pelan. Selalu relax, tenang. Lihat sini. Tenang, tidurin di tangan. Badan tetap lurus, tidurin di tangan. Tidurin aja relax. Tidurin di sini, tangannya lemas. Tohit. Lemas. Tohit. Itu doang, pressure-nya pas, nggak perlu kenceng-kenceng. Wow, luar biasa. Aduh. Lemas. Relax.
dengerin. Tenang dulu, tidurin. Iya tenang, tenang, saya lagi cari posisi juga. Belum pas. Tidurin di tangan seperti ini. Lemas. Shouldernya lemas. Cip. Cip. Mas kan? Enak banget. Oke. Itu cukup sekali ya? Cukup, cukup. Cuman nanti kita coba deh gerakan lagi. Tahan dulu. Lemas. Good. Good. Oke. Coba tangannya diangkat dulu. Sat, gini-gini. Oh, oke. Nice. Nice. Oke, good. Udah? Ambil handuk, sayang. Yuk, sekarang kesini kepalanya, Mam. Tiduran. Nah, ini saya paling takut loh. Kalau lihat di abal-abal, Bim. Huh? Kalau Bim melakukan ini, paling takut buatmu. Kanan, kaki kanan, ke kanan. Geser kanan. Nah, oke. Okay. Oke, okay, badan lurus, bagus seperti itu. Tangan di perut. Tangan di piyut. Oke. Okay. Angkat kepalanya sedikit. Turun lagi. Bagus. Relax aja, relax. Semua kita lakuin dengan intensity yang sangat low. Agar pastikan lebih aman. Napas yang dalam. Buang. Good. Kita stretch. Nice. Kita stretch aja. Napas yang dalam. Buang. Good. Nah, udah gitu aja. Tapi nggak bunyi. Just itu ya. Kenapa kalau nggak bunyi, Bim? Emang gerakan ini masih sayang. Butuh itu hanya 3-6 bulan. Ngerti nggak? Oh. Jadi nggak butuh sering-sering. Kalau udah sekali dikompres, mungkin butuhnya lagi tuh bisa 6 bulan, bahkan bisa lebih. Gitu. Thank you, Shen. Coba naik dulu. Oke. Okay. Good. Lihat ke depan lagi. Oke. Okay. Tangan di belakang leher seperti ini. Nah, gini ya. Oke. Okay. Gini ya. Yes. Relax, relax, relax. Belakangin aja. Belakangin aja. Oke. Okay. Enak tadi pas di sini ya? Iya. Dahsyat ya? Enak. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba kekuatan tangannya. Bismillah. Lihat ke depan. Tangannya ke kanan seperti ini. Yang kanan dong. Di kepal, tahan yang keras. Tenaganya better. Ada kekuatan. Kalau tadi sakit. Sakit banget. Coba lagi, tahan lagi. Oke. Okay. Udah better. Dikit-dikit. Kita benerin. Jadi memang ini nggak bisa langsung sekali. Iya. Duh. Dikit-dikit kita benerin. Coba dipinggang lagi sekali, kayak gini lagi. Oke. Okay. Sejajarin. Kayak gini. Good. Good. Belakangin. Oke. Okay. Lagi. Nah, itu udah pergeseran. Lagi. Oke. Okay. Itu bergerak ya? Bergerak. Wah, mudah-mudahan ya Allah. Tapi ini gerakan sih udah bagus. Udah gak ada bunyi ini kayak gini kan, gak sakit kan? Gak sakit. Lemas. Tadi sakit banget ya? Iya. Oh, berarti sekarang si ototnya udah... Iya, posisinya udah membaik. Iya. Posisinya udah membaik, cuman saran Bima sih lebih baik banyak gerakan aja dulu. Oke. Okay. Buat nguatin, karena dia kan baru dibenerin nih. Iya. Jangan angkat beban berat dulu. Gitu. Kalaupun... latihan, iya. Yang kiri ngikutin kekuatan yang kanan. Misalnya sekilo-sekilo dulu. Okay. Jangan pakai yang berat. Biar iya, apa? Iya. Dia baru di align lagi. Biar nggak beban untuk dia. Iya. Gitu. Oke, Mom sayang.
I love you, Mom. I love you, Mom. Oke, okay, guys, itu dia tadi Kretek Abal-Abal The Master Part 2 berarti ya, Shane? Udah berapa kali, tapi pernah di-shoot part... Oh, part 3, yang kedua itu yang pas aku dikerjain ya? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, ini kedua, Sen. Serius? Yang pertama yang dikerjain. Oh iya. Ini yang kedua. Kedua. Oke, okay, guys. Followers, thank you banget ya. Thank you banget. Tidak sangka dalam hidup The Master bahwa seorang anak aku bisa Kretek Abal-Abal not only for the parents but for everybody. I really proud of you, sayang. Thank you, Mom, sayang. I love Lucu you banget so sih, Mama, ya. I love you. Tembrak kesini, tembrak.